Alright people, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan. Yoi. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas yang trending nomor 1 pada tanggal berapa nih? 5 Oktober 2019, ya kan? Kemarin-kemarin lagi banyak konflik, ya kan, di Indonesia tentang macam-macam. Ada mahasiswa dengan DPR, dengan RKUU HP-nya, terus ada juga beberapa artis dan juga YouTuber. Dan kali ini ternyata trending nomor satunya diberikan kepada, ditunjukkan kepada, di posisi di apa? Diduduki oleh penyanyi Korea nih. Tapi gue nggak tahu siapa penyanyinya. Karena FYI nih ya, gue itu nggak tahu penyanyi Korea. Nggak juga suka sama apa, nggak juga suka banget sama lagu-lagu Korea atau drama-drama Korea, ya aja susu aja lah, tapi nggak mengikuti gitu ya, benci juga nggak gitu ya. Jadi gue penasaran nih, apa sih yang bikin lagu ini trending satu? Apakah video klipnya, apakah orangnya, atau apakah musiknya nih, atau kesemuanya? Alright guys, tanpa panjang lebar kita akan reaction aja gimana videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, belum, buat kalian yang belum subscribe channel gue, please di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya kan. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan belum klik tombol loncengnya, diklik terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notif video gue selanjutnya. Alright guys, langsung saja kita lihat gimana videonya. Super M Jopping MV. Wes. Wadaw. Waduh, rambutnya warna pink. Stage left to the right, we gon' make it bang.
Panjang banget, berapa menit ya? 4 menit. Alright guys, itu tadi dia videonya. Ya, menurut gue sih video klipnya keren ya kan. Animasi-animasi yang dipakai halus, bagus, terus juga pengambilan gambarnya maksud gua juga keren, transisinya juga keren, ya kan. Kalau musik gua no comment, karena emang gua bukan penggemar musik-musik K-pop atau Korean gitu, cuman ya beberapa beat yang di dia nge-rap itu gua suka. Terus selebihnya apa ya, gua gak tahu nih siapa Super M ini, dan coba kita cari tahu yuk siapa Super M. Jadi Super M adalah sebuah grup musik berasal dari Korea Selatan yang didirikan tahun 2019 ya kan. Label rekamannya SM Entertainment, Capitol Record, EMI, Caroline Distribution. Genre K-pop, pop dansa. Karya bersama XO, NCT, YV, SHIN, NCT 127 sama SM Taewon, yang beranggotakan Lee Taemin, Baekhyun, Taeyong, Lucas sama Mark Lee. Oke, gua enggak ada yang tahu satupun siapa mereka, nama-nama ini. Yang gua tahu EXO doang tuh. EXO itu juga nama-namanya orang-orangnya gua enggak tahu. Mungkin kalau buat kalian yang tahu, buat kalian yang paham siapa orang-orang yang ada di video klip ini, boleh komentar di bawah gitu kan. Dan gua sorry banget, bukannya gimana-gimana, gua emang enggak tahu siapa mereka. Di sini gua cuma mau reaction doang. Seperti yang gue bilang tadi, reaction-nya, lagunya ya lumayan asik lah ya. Beat-beat tertentu gue suka yang ada kayak rap-rapnya. Terus video klipnya oke, transisinya oke, semuanya oke. Tapi ya emang pada dasarnya gue kurang menyukai, lagi-lagi itu selera sih ya. Maksudnya kayak gue sukanya lagu-lagu tertentu, bukan yang genre ini gitu ya. Dan gue ini emang pure untuk kasih reaction doang. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Buat kalian yang belum subscribe channel gue, please subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu adalah gratis, ya kan? Nah, buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video gue terupdate yang selanjutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa diklik like dan juga diklik share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu. Oke? Gue Arif Kurniawan undur diri. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Thank you.